Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar Himapes seri 4, yaitu yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon dan menghidupkan kamera saat kegiatan berlangsung. Dan yang kedua, peserta dilarang untuk meninggalkan ruang Zoom atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan. Poin 1 dan 2, kecuali sinyal yang bermasalah dapat menghubungi panitia yang berada di Zoom. Yang ketiga, silakan mengisi absen yang dikirim di room chat Zoom. Yang keempat, adapun nama ID panitia menggunakan format panitia underscore nama lengkap. Dan adapun nama ID peserta menggunakan peserta underscore nama lengkap, underscore asal instansi. Dan ketika memasuki sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu, dan peserta bisa langsung bertanya dengan menghidupkan mikrofon atau mengajukan pertanyaan melalui room chat Zoom yang telah disediakan. Jika ada info tambahan, maka akan disampaikan oleh para panitia di room chat Zoom. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, Bapak Dr. Syarifuddin MPD, laku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Reza Pahlavi MPD, selaku Pembina Himapes FKIP Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati, Bapak Hidayatul Fikri selaku narasumber pada hari ini. Yang kami hormati pula Kak Ali dan Kak Rica Nanamutia selaku Bupati dan Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya beserta staf dan jajaran serta para seluruh untuk seluruh peserta webinar Himapes seri 4 ini yang selalu kami banggakan. Segala puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini yang insyaallah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat bertangkaikan salam, bertaslimkan kehormatan, berbuahkan kebaikan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau lah kita bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Saya, Firdadi Astuti, selaku pembawa acara pada hari ini, mengucapkan selamat datang di webinar Himapes seri 4 dengan tema konten sejarah, media sosial sebagai upaya mengenalkan sejarah bangsa. Untuk mendapatkan rahmat seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala dan demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami silakan.
karena baik, agenda selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yang kali ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Saudara Muhammad Reza Arfiansyah yang kali ini akan diwakilkan kepada Kak Nadia Putriansyah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Syaripudin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Pahlepi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Saudara Ali dan Saudara Rie Canona Mutia selaku Bupati dan Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Bapak Hidayatul Fikri selaku narasumber kita pada hari ini, serta tak lupa pula para peserta webinar Himapes seri 4 kali ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar Himapes seri 4 di ruang Zoom ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pula atas kerjasama seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini. Lalu, sesuai dengan tema yang kita ambil dalam acara ini, yaitu media sosial sebagai upaya mengenalkan sejarah bangsa. Dengan diadakannya acara ini, saya harapkan pandangan para mahasiswa dapat terbuka bahwa dengan pemanfaatan media sosial dapat membantu dalam mengoptimalkan pengenalan sejarah bangsa. Jadi, saya yakin sekali akan banyak ilmu baru yang akan kita dapatkan dalam acara ini. Mari kita ikuti rangkaian acara ini dengan penuh hikmat agar kita dapat mendapatkan manfaat yang nantinya akan bisa kita implementasikan pada kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nadia yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan yang kedua, sekaligus membuka acara kita pada hari ini yang mana kali ini diwakilkan kepada Kak Rican Onangutia selaku Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Kepadanya kami silakan. Baiklah, terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Saudara Ali selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang terhormat seluruh peserta webinar Himapes seri 4 yang pada kesempatan ini berkesempatan hadir. Dan yang tidak lupa juga narasumber hebat kita Bapak Hidayatul Fikri. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan untuk menjadi pembicara di webinar Himapes seri 4 pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam rangka mengikuti webinar Himapes hari 4. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut, para keluarga yang insyaallah hingga akhir zaman. Baiklah, sebelumnya izinkan saya, Ricanona Mutia, selaku Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, yang pada kesempatan ini diamanahkan oleh
Bupati kita yaitu Kak Ali karena pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir untuk menyampaikan sambutan sekaligus juga membuka acara kita pada hari ini. Webinar kita pada hari ini merupakan rangkaian webinar series yang keempat yang dilaksanakan oleh HIMAPES, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNSRI. Dan insya Allah juga webinar seri 4 ini merupakan webinar terakhir ya, rangkaian dari agenda Kabinet Jantung Citra di tahun 2021 ini. Pada kesempatan kali ini, webinar kita, webinar seri 4 ini dengan Bapak pembicaranya, Bapak Hidayatul Fikri, dengan mengangkat tema konten sejarah media sosial sebagai upaya mengenalkan sejarah bangsa. Seperti yang kita ketahui ya, di era globalisasi serta kemajuan zaman sekarang ini, tentunya kita harus turut mengupgrade kemampuan kita dalam menggunakan teknologi. Seperti salah satunya yaitu, nanti mungkin akan disampaikan lebih jelas dan juga lebih lengkap oleh narasumber kita ya. Narasumber kita ini merupakan salah satu konten kreator dari YouTube Mang Dayat, channel Mang Dayat, yang mungkin teman-teman banyak juga yang sudah subscribe atau sering menonton channel beliau. Mungkin itu saja ya, dan harapannya semoga kita dapat mengambil manfaat dan juga keberkahan dari acara kita pada hari ini. Dan juga saya berharap untuk rekan-rekan semuanya dapat membersamai agenda kita pada hari ini sampai akhirnya nanti. Mungkin langsung saja, karena dari pembina HIMAPES dan juga Koor Prodi Pendidikan Sejarah berhalangan untuk membersamai agenda kita. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar seri 4 HIMAPES pada hari ini resmi dibuka. Baiklah, saya akhiri kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nona, selaku Wakil Bupati HIMAPES FKIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Baik, agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Saudara Amirul Fuad. Kepadanya kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin pembacaan doa menurut kepercayaan umat muslim, dan bagi yang non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَبَرَكَةً فِي الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ حَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لا تزغ قلوبنا
ba'da idh hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Amirul Fuad yang telah menyampaikan doa pada kali ini. Baik, kegiatan agenda selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang kali ini akan saya pandu. Ada di sini ada 4 slide. Saya akan pandu dari slide pertama. Diharapkan kepada seluruh peserta ataupun panitia menghidupkan kameranya. Baik, dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Ada slide tambahan, yaitu slide kelima. 1, 2, 3. Baik, setelah sesi foto bersama, maka masuklah kita ke sesi acara kita yang paling utama, yaitu penyampaian materi yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Hidayatul Fikri, yang dimana beliau merupakan konten kreator dari channel Mang Dayat, yang dimana beliau lahir di Palembang 9 Februari 1984. Beliau menempuh pendidikan terakhir di Strata 1 Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Beliau juga mempunyai beberapa profesi, yaitu pertama wirausaha, yang kedua konten kreator tadi, yaitu channel Mang Dayat, yang ketiga Rafika Catering, dan yang terakhir Box Solusi CCTV. Beliau di dalam berkecimpung di dalam organisasi, beliau merupakan Wakil Ketua Umum HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, BPC Palembang periode 2019-2022. Nah, untuk membahas lebih lengkap mengenai tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu konten sejarah media sosial sebagai upaya mengenalkan sejarah bangsa. Halo, Assalamualaikum, Kak. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya, suaranya ya? Iya, alhamdulillah jelas. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak telah menghadiri atau bersedia membagi ilmunya di webinar Himapes kami kali ini, yang dimana kali ini merupakan bagian keempat dari kajian maupun webinar yang telah diadakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Nah, membahas mengenai konten sejarah media sosial sebagai upaya mengenalkan sejarah bangsa, kami perlu informasi terbaru atau tips dan trik bagaimana cara mengenalkan sejarah ini dalam penggunaan media sosial, yang dimana sekarang teknologi bukan hal yang harus ditakuti seperti itu, karena kita sudah masuk ke sesi atau seri 5.0. Nah, boleh disilakan untuk kakak sendiri menjelaskan lebih rinci. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman semuanya dari Palembang ya? Semua dari Palembang ya? Atau ada dari luar Palembang? Jadi, kalau memang sebagian besar dari Palembang, nyampu-nyampu ya bahasanya. Kadang bahasa Palembang, kadang bahasa Indonesia ya.
Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kenalan dulu. Kulo ini namun Hidayatul Fikri, biasa dipanggil, dulu sih umumnya dipanggilnya itu Fikri, tapi semenjak ada channel, laju hilang nama panggilan Fikri ini, laju dipanggil kawan-kawan nih Mang Dayat. Itu. Jadi alhamdulillah, kalau mungkin kalau dengan kawan-kawan Mang Dayat ini basic sejarahnya tidak banyak, mungkin lebih lebih paham kawan-kawan di sinilah. Kawan-kawan mahasiswa memang berkecimpung di bidang sejarah, tapi kalau Mang Dayat tidak. Nah, artinya belajarnya itu memang hobi. Jadi hobi karena ketertarikan dengan sejarah. Tapi dikemas dalam konten kreator. Itu. Nah, kebenaran waktu kuliahnya juga di bidang IT. Jadi galak ngotak-ngatik komputer, jadi ngotak-ngatik dewek. Tidak ada belajar, tidak khusus sebenarnya. Jadi memang ngotak-ngatik dewek. Nah, itu. Nah, teman-teman, kita kali ini ya, Mang Dayat ini lebih banyak pengennya diskusi. Jadi mungkin nanti moderator bisa beberapa sesi dibuka baik suaranya tidak apa-apa, karena atau ada beberapa yang bersedia kayak Mang Dayat pengen ada pertanyaan-pertanyaan umum lah buat teman-teman. Ya, tadi profil Mang Dayat sudah dijelaskan di sini, artinya Mang Dayat juga sebagai wirausaha di sini. Jadi konten kreator ini alhamdulillah bisa menghasilkan, tapi sebelum jadi konten kreator sebagai wirausaha. Makanya dari 2009 dulu sudah bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Alhamdulillah sekarang masih diamanatkan menjadi wakil ketua untuk Kota Palembang. Nah, jadi kali ini selain kita bicara konten kreator, kita bicara tentang pengenalan sejarah tadi, kita juga akan berbicara sisi bisnisnya. Kita ini barang nih pacak di apa ke? Nah, cak itu kurang lebih. Ya, teman-teman ya. Oke, well, mungkin tadi udah dijelasin, kita langsung deh masuk. Tolong slide berikutnya. Nah, ini tema teman-teman ya. Ini tema teman-teman tadi, media sosial sebagai upaya mengenalkan sejarah bangsa. Oke. Nah, ingat kata-katanya, media sosial arti satu yang di kita titik beratkan, kita akan bahas media sosialnya. Yang kedua, mengenalkan sejarah bangsa. Oke, lanjut. Nah, sekarang siapa nih? Mang Dayat pengen tanya dulu kawan-kawan. Ada yang bersedia ada? Menurut teman-teman, media sosial itu apa sih? Apalah gunanya? Ada yang bisa ngasih pendapat? Ini siapa? Volunteer? Saya. Boleh, 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 boleh. Siapa namanya? Untuk mendapatkan info, Putri Madiana. Nah, ya. Mendapatkan informasi dan juga berbagi informasi dengan masyarakat luas. Jadi lebih ke informasi ya, mencari informasi. Jadi siapa tadi namanya, Dek? Putri, Kak. Putri, kalau Putri tujuannya lebih ke mencari informasi, berarti jarang upload ya? Benar, Dek? Iya, benar. Heeh. Jarang, jarang upload. Ekspresi juga. Bikin story kalau di IG sering? Jarang sih. Jarang. Oke. Okay. Itu artinya satu yang persepsi dari adik tadi adalah media sosial untuk mencari informasi ya. Ada lagi? Siapa lagi coba? Ada lagi siapa? Ayo siapa? Siapa lagi? Apa guna media sosial? Ayo, siapa? Ayo, ada tak? Tak ada. Nah, ini dek, slide dimatiin dulu dek. Slide-nya tutup dulu. Nanti baru kita buka lagi. Oke. Okay. Jadi, bentar. Jadi begini ya. Kalau kita bicara masalah sosial media, kalau sosial media itu kalau kebanyakan uang pakai, kalau digunakan untuk apa? Kebanyakan itu untuk pamer. Iya enggak? Lagi makan di sini, foto. Itu kalau di IG. Lagi pamer. Kita jalan ke sini, kita pergi ini, biar uang tahu apa gawe kita. Nah, dengan seperti itu, ngapa uang itu galak pergi kemana jalan-jalan, upload, segala macam upload.
sebenarnya penyebabnya karena banyak juga yang ngepoi. Kalau misalnya dia ngupload, dia kata ngepoi, sungkan juga dia. Nah, penyebabnya di situ juga. Jadi, sebagian besar itu sosial media itu lebih dipakai untuk kita itu mengaktualisasi diri kita. Untuk menunjukkan identitas kita, siapa kita, dari kalangan mana kita, itu umumnya dipakai seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, sosial media itu juga bisa sebagai untuk mendapatkan pundi-pundi dolar, ya kan? Makanya muncul yang namanya selegram, muncul yang namanya endorse, itu tadi, kemudian promosi bisnis dan sebagainya. Ada juga ya tadi sebagai bisa juga media informasi segala macam. Cuman secara umum penggunaan media sosial ini itu lebih banyak untuk kepo mengkepo. Nah, umumnya lebih banyak kepo mengkepo. Setuju enggak kira-kira? Ayo, setuju enggak? Nah, itu lebih umumnya lebih banyak seperti itu. Jadi makanya ada sebagian ulama malah kalau dengan kondisi kayak gini mengharamkan kalau yang namanya Instagram, yang apa namanya apalagi yang joget-joget segala macam ya dakwaan. Jadi ya, kita apalagi kawan-kawan yang ada di sini pasti taraf pemikirannya berbeda. Pasti lebih harusnya lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Ya. Manfaatkan media sosial media ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Media sosial kan banyak. Platform-platformnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik sebenarnya di Instagram, termasuk di YouTube, Facebook, ada Facebook pun lengkap, ada fanpage, segala macam. Lengkap. Nah, tinggal setiap platform ini punya kelebihan dan kekurangan, punya algoritma masing-masing. Kalau pengen mendalami ini satu itu pasti bisa menghasilkan sesuatu. Itu kalau dari platformnya. Kemudian ada lagi yang sekarang lagi heboh mungkin kayak Snack, TikTok. Walaupun terimajinasi kita nganggapnya telah akun-akun joget-joget, sebenarnya banyak juga informasi yang bisa kita dapat dari situ. Pada dasarnya, segala sosial media itu bisa dikonekkan untuk menaikkan satu media. Jadi kayak mengayat YouTube, sebenarnya didukung juga dengan Instagram, di Snack, kemudian di Facebook untuk menaikkan YouTube. Jadi didukung kayak itu juga. Nah, teman-teman ya, itu realitas sosial media saat ini. Lebih seperti itu. Oke, mana slide-nya tadi? Kita next dulu. Kita next dulu. Slide-nya tolong deh. Yang kedua, media sosial untuk tadi kan untuk mengenalkan sejarah bangsa. Pertanyaannya, untuk apa kita mengenal ke sejarah bangsa ini? Ayo, siapa yang ada yang berani jawab atau yang bisa bantu jawab? Saya Pak. Izin. Iya boleh. Siapa namanya? Perkenalkan Pak, nama saya Nadia Putrisya. Yang pertama guna mengenalkan sejarah bangsa yaitu agar sejarah bangsa tetap lestari. Selain itu seperti yang kita ketahui bahwa bangsa yang besar merupakan bangsa yang mengenal sejarahnya sendiri. Begitu saja Pak. Oke, ini pertanyaan nih. Kalau sudah lestari, kira-kira apalah untungnya untuk bangsa kita? Ayo, ada yang ini bisa ada pendapat? Kira-kira ada tak pendapat? Kalau sudah lestari, sudah dikenal, kira-kira apalah untungnya untuk bangsa kita? Sebagai ada identitas? Kira-kira untungnya? Hah? Sebagai identitas bangsa? Identitas satu, benar-benar. Ini pendapat ya, Mang Dayat juga mungkin pendapatnya belum tentu benar. Tapi artinya kita di sini kan sharing ya, kita diskusi. Satu pendapatmu adalah untuk identitas. Iya kan? Nah, identitas. Oke, terima. Ada lagi dah? Ada lagi dah? Apa lagi lah? Kira-kira. Agar tidak kehilangan jati diri. Tidak kehilangan jati diri. Ya, hampir sama lah. Oke. Kawan-kawan yang lain, ada tambahan? Kira-kira untuk apalah kita mengenal ke sejarah bangsa ini? Apa gunanya? Ada tambahan? Analisa masalah-masalah lampau dan menjadi refleksi diri. Refleksi diri masalah lampau. Yeah, hebat. Jawabannya itu memang akademik. mantap. Jadi kacamata Mang Dayat
agak sedikit berbeda, bukan berbeda, sebenarnya sama, tapi ada terusannya kawan-kawan. Jadi gini, oke, tutup dulu, slide-nya tutup. Slide-nya tutup. Jadi gini, untuk identitas, untuk merefleksikan segala macam, itu benar. Tapi teman-teman, satu hal, segala hal yang nak kita gawe ke itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu tidak hanya berbentuk kayak teman-teman adalah pikiran segala macam, tapi juga materi. Artinya, ngapo lah kebudayaan kita ini tidak pula berkembang, tidak pula bisa apa namanya sejarah-sejarah kita ini tidak pula berkembang. Karena dari sisi kacamata uang pembisnis, ini bukan hal yang komersil, bukan hal yang pacar jadi ke duit. Benar tak? Kira-kira. Nah, jadi kita hanya sekedar analisa ini segala macam. Tapi untuk mengemasnya, mengemas sejarah ini tak mano. Artinya begini, semua benar teman-teman bilang untuk identitas dan segala macam. Tapi satu hal, bangsa kita ini, kenapa harus kita kenalkan? Itu dikarenakan ujung-ujungnya sekecil-kecilnya hal yang paling rendah adalah pariwisata. Bali itu punya pantai karena didukung dengan budayanya yang bagus. Kami, kita juga ada Bangka Belitung, bagus. Cuman tidak ditonjolkan kan kebudayaannya itu ada apa. Akhirnya kalah kaminya dengan Bali. Nah, seperti itu. Palembang, kalau kita nak bersaing dengan daerah-daerah lain, pariwisatanya, kita nak maju ke apa? Nak mole waya-waya inilah adanya. Nah, hebat-hebat itu tidak. Kemudian, kita nak nak gunung jauh ke pagar alam, tidak katanya di Palembang. Apa dia nak diandalkan? Cuman sih kok, kita ini kota tertua, kota yang punya sejarah, punya cerita yang panjang, tapi tidak diangkat. Jadi kalau kita nak bersaing yang tidak dipunyai oleh daerah lain, yaitu adalah kita punya heritage. Sekana itu, jangan ke sekana. Sayangan itu, kalau kamu kelilingi, seblok itu, tidak habis-habis ceritanya. Belum lagi cerita sungi-sungi bawah yang ditembun-tembun itu, tidak habis-habis ceritanya. Dari Kuto Gawang, Beringin Janggut itu tidak habis-habis. Cuman mengemasnya itu cuman mana? Mengemasnya itu. Nah, jadi artinya, identitas kita itu akan berkembang, ini logika Mang Dayat ya, penelitian, kemudian identitas bangsa, kearifan lokal, segala macam, itu bisa akan diperhatikan, akan berkembang kalau ada duitnya. Benar tak? Nah, kalau ada duitnya, mana ada duitnya, berdatangan wong situ. Berdatangan ibarat gula itu manis, mengguyun-duyun, semut datang. Nah, cuman mana ini menjadi menghasilkan, yaitu dengan dikemas, dengan cara konten kreator lah tadi, salah satunya dengan membuat konten, dikenalkan dengan konten kreator, dan ini adalah cikal bakal ini, cikal bakal untuk dikenal, dan setelah dikenal, tujuannya adalah kita bisa mengangkat nilai-nilai itu tadi di sisi pariwisata. Jadi kalau teman-teman tahu ya, data dari pariwisata itu kalau wong lokal bae datang ke suatu daerah, umumnya sehari itu ngabisin duit 3 juta. Itu rata-rata wong datang lokal sehari. Artinya kalau ada 100 wong datang mah 3 juta, 30 juta, 300 juta berputar sehari. Yang mungkin dia beli pempek, yang mungkin dia tidur di hotel, dia berjajan, dia apa naik ojek segala macam. Nah, itu kan menghidupkan ini kota kita Palembang, seandainya itu diangkat. Nah, alhamdulillah masih ada kawan-kawan cak kalian yang ngejago sejarah ini, cerita-cerita sejarah ini, yang sebenarnya kalian ini adalah ujung tombak untuk mengangkat cerita-cerita kita Palembang, dan ini akan jadi sesuatu yang menghasilkan, baik untuk kalian, baik untuk masyarakat, ataupun untuk kota Palembang. Nah, arahnya ke situ sih, Mas Mandayat. Jadi sebenarnya kita kalau untuk mengembangkan, mengenalkan kebudayaan kita, sejarah kita untuk lebih dikenal, kita mengenalkan karena kita nyuruh mereka datang, jingok ke sini.
ini nah Palembang. Nah, itulah kurang lebih. Nah, oke, okay, kita agak kita lebih dalam lagi. Coba next ke ini dulu, ke slide-nya. Ke slide dulu. Oke, okay, next. Nah, jadi segala yang tadi kita rangkum tadi, teman-teman, baik dari apa itu sosial media, mana kegunaannya, kemudian untuk apa kita mengenalkan sejarah, untuk apa kita segala-galanya itu kita kemas dalam satu wadah yang namanya konten, ya. Ini jadi namanya konten, baik itu di Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Itu yang namanya konten. Nah, next. Nah, teman-teman, jadi selain konten ini tadi, Mang Dayat membaginya menjadi dua. Apa sih keuntungan kita dengan mengemasnya dalam bentuk konten? Jadi tadi sudah Mang Dayat singgung, yang satu adalah tentang profit, yang kedua adalah benefit. Ya, profit dan benefit, dua hal yang sama-sama sebenarnya dari sisi keuntungan tapi berbeda. Nah, oke, tutup slide-nya. Jadi gini teman-teman. Umumnya profit itu kita ini wong Palembang umumnya selalu berorientasinya itu pada profit, ya. Mendekati lokak tidak bergerak. Mendekati apa namanya kira-kira yang pasti tidak galak bergerak. Makanya akhirnya yang terjadi anak-anak muda wong-wong kita ini banyak yang menjadi follower. Wong ini rami, sud rami melo. Ya dak. Wong ini lagi ini nih lagi trending. Rami melo. Tapi kenapa kita tidak berpikir membuat hal trending? Teman-teman perlu ketahui, viral, trending itu bukannya terjadi secara langsung, tapi diciptakan. Nah, contoh makanan, apa lagi heboh kira-kira? Cak dulu ada namanya pisang tanduk, ya kan? Rami itu. Apa namanya bakso apa misalnya? Amin. Nah, itu diciptakan. Jadi, ada satu komunitas, kalau contoh ke makanan ya. Ada satu komunitas yang namanya vlogger makanan. Nah, yang apa yang tidak diviralkan, ini ada anggaran. Ada anggaran nih kawan-kawan. Anggarannya berapa nih? Misalnya 10 juta nih, 20 juta. Nah, ini tinggal kaget kita mengemas makanan ini, mana modelnya segala macam, kita meeting. Kadang-kadang sampai Mang Dayat pernah alami itu sampai 30 vlogger, segala macam. Kadang-kadang hampir ratusan vlogger. Dan ini di boom ke sosial media dalam waktu bersamaan, akhirnya apa? Dalam algoritma sosial media, ini trending, kawan-kawan. Ini trending, dan setiap uang yang apa namanya main sosial media berselancar, terekomendasi, kalau kami nyebutnya. SEO-nya kena. Dia main SEO nih. Terekomendasi. Akhirnya view-nya banyak. Viral lah, rami, ngantri, laju. Nah, dan itu pun paling bertahan berapa bulan, paling lama setahun. Kalau tidak nam-nam duit lagi untuk buat trending, mati barang nih. Tapi kalau nak naik lagi, tambah lagi. Tinggal hitung-hitungan, lebih baik nambah dana untuk ngidupi barang ini atau kita nak buat hal viral baru. Buat produk baru lagi, apa, ekstrim apa, kayak segala macam. Itu dari sisi makanan. Nah, sama halnya dengan konten kreator ini tadi. Sebenarnya hal ini nih, kalau kalian sudah jadi, itu bisa menghasilkan profit. Bisa menjadikan profit. Tapi sebelum menjadi profit, yang kita kejar adalah benefitnya dulu. Nah, contoh nih kawan-kawan di sini. Benefit itu kan kita satu keuntungan di diri kita, tapi tidak bernilai materi mungkin ya. Mungkin tidak bernilai materi. Misalnya, contoh Mang Dayat buat konten tentang sejarah. Mang Dayat bukan uang sejarah, hanya buat konten dan senang sejarah buat konten. Tapi hasilnya apa? Akan melekat satu identitas di Mang Dayat bahwa, Mang Dayat ini lihai sejarah. Padahal tidak juga. Yang lihai itu sejarawan yang ada di samping-samping Mang Dayat. Mang Dayat hanya mengemas.
mengemas apa yang diomongi sejarawan, budayawan, filolog untuk kita jadikan satu objek yang menarik. Nah, sebenarnya itu. Tapi identitas yang melekat adalah seperti itu. Ngapo juga Mang Dayat ngomong di sini ya, karena Mang Dayat konten kreator. Kalau bukan konten kreator sejarah, belum tentu Mang Dayat ngomong di sini. Itu benefit. Iya kan? Nah, gitu juga dengan network. Kenal sama kawan-kawan, kenal sama sejarawan, Mang Dayat tidak buat channel. Tidak kenal sama mereka-mereka tuh. Nah, itu benefitnya. Nah, kurang lebih itu profit dan benefit. Kita ulas lagi lebih dalam. Oke, buka dulu slide-nya. Adek, tolong. Nah, sekarang hal itu artinya apa? Konten kreator itu adalah hal baru yang memang menjanjikan. Jadi, teman-teman, karena Mang Dayat sudah bukannya lebih lihai atau segala macam ya, artinya Mang Dayat cuman bedanya sudah mulai duluan. Kalau masalah YouTuber banyak yang lebih banyak subscriber, coba alhamdulillah view-nya tinggi-tinggi kalau di Palembang Mang Dayat kan. Nah, artinya Mang Dayat lebih mulai duluan dan Mang Dayat ngajak, yuk kawan-kawan mulai untuk menjadi konten kreator. Sukses lah. Walaupun Mang Dayat enggak sukses, tulis deh doa ya kawan-kawan ya. Oke, next dulu. Nah, teman-teman, kita dalemin lagi profit dan benefit tadi. Ini versi Mang Dayat. Ya, apa yang Mang Dayat dapatkan setelah menjadi konten kreator? Mang Dayat baru jadi konten kreator pada saat pandemi. Kurang lebih setahun yang lalu. Nah, setahun yang lalu ya enggak katik gawe di rumah, usaha catering katik yang kawin, akhirnya di rumah bae. CCTV juga nak masang CCTV di rumah wong-wong takut rumah jadi masuki. Akhirnya di rumah inilah nganggur. Apo gawe akhirnya ngotak-ngotik komputer, baca-baca buku, buat narasi, bikin video. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Ditambah lagi mungkin masyarakat Palembang di masa itu lagi suntuk pula ya. Jadi akhirnya nonton-nonton tuh jadi satu hiburan yang inilah. Nah, dari sosial media alhamdulillah ada tiga hal ini nih. Ini adalah profit, penghasilan yang Mang Dayat dapat. Yang pertama dari AdSense. Jujur sudah dari tahun kemarin, alhamdulillah sudah dapat AdSense. Dan AdSense ini untuk kelas Mang Dayat belum nyampe 100 ribu subscriber, penghasilannya itu udah lumayan. Maksud lumayan itu ibaratnya Mang Dayat gak ngapu-ngapu ibae, sudah cukup untuk hidup. Dengan kondisi subscriber dan view Cak Mang Dayat sekarang ini. Bahkan lebih. Jadi kalau untuk pegawai bank atau PNS, ya alhamdulillah per bulan dari AdSense-nya itu melebihi lah gaji mereka kan. Nah, itu yang dari AdSense penghasilan. Itu yang ceto aja kita gaji pokok, gaji bulanan. Kemudian samping-sampingan kawan-kawan, kadang-kadang endorse. Kita buat konten di rumah makan mana, ada produk apa, ada tambahan juga duit. Nah, Mang Dayat tidak matok sama. Tapi walaupun tidak matok, ya adalah dari wong-wong tuh. Ini. Nah, kemudian tadi tambahan, bisnis online. Bisnis online semenjak main konten, jujur IG Mang Dayat naiknya lumayan. Baru setahun.
Nah, mungkin narasumber sedang kehilangan jaringan, sudah menghubungkan pada room Zoom meeting ini. Diharapkan bersabar untuk seluruh peserta webinar Himapes seri 4 ini. Para panitia segera menghubungi narasumber, jadi diharapkan untuk menunggu sebentar. Halo, teman-teman nyambung lagi? Silakan. Sorry ya. Iya. Ya, sorry ya, apa namanya jaringan hilang. Iya. Oke. Nah, itu balik-balik tadi dari sosial media ini, alhamdulillah Mang Led sudah ngerasain kayak mana nikmatnya kan. Nah, kemudian profit dan benefit juga memperkenalkan sejarah yang ini versi Mang Dayat ya, yang sudah Mang Dayat rasain. Yang pertama tadi, akhirnya terbentuknya identitas. Jadi sekarang ini terkenal, oh Mang Dayat cerita sejarah. Main hari, nak nyogok di mana bae, ngumpul sama siapa bae, banyaklah tanya uang tuh. Mang, apa dia sejarah ini, Mang? Mang, apa dia cerita ini, Mang? Nah, akhirnya cak itu. Jadi terbentuk di diri nih, Mang Dayat ini uang sejarah. Padahal bukan. Setiap kali ketemu, Mang Dayat selalu benerin. Aku bukan sejarawan, aku ini konten kreator. Yang lihat itu bukan aku, tapi kawan-kawan budayawan dan sejarawan ini. Artinya kalau ngobrol sama sejarawan dengan budayawan, ya ilmu itu adalah nyangkut walaupun tidak sehebat mereka. Itu kemudian tadi jaringan networking. Pacak di sini juga Mang Dayat ngomong karena networking terbentuk kan. Kemudian juga ada kadang-kadang DM kawan-kawan, DM Mang Dayat perkenalkan saya penulis buku ini, Mang Dayat kenalkan saya ini. Akhirnya sampai kemarin terakhir tuh Trans 7 sampai telepon. Nanya-nanya segala macam, minta buat video lah atau segala macam. Akhirnya dari Mang Dayat membuat konten kreator di platform YouTube, jaringan ini secara tidak langsung terbuka. Nah, seperti itu. Nah, yang ke selanjutnya tadi, bisnis juga sama. Salah satu bisnis yang sudah Mang Dayat jalankan dalam apa namanya dunia memperkenalkan sejarah. Jadi kemarin kawan-kawan, Mang Dayat itu buat tur. Mungkin sini ada juga yang jalanin tur ya. Tur itu cuman jalan Sungai Musi lah. Pakai kapal bis air itu. Itu kalau tidak salah kemarin uang 40-an lah. 40. Jadi sewonya itu ya. Sewonya itu 400 ribu kalau tidak salah kemarin tuh. Per 2 jam itu. Jadi 400 ribu. Kemudian muat uang 40, siko uang itu Mang Dayat kenain 100 ribu. Nah, ini berapa duitnya? Snack-snack segala macam, paling 10 ribu. Jadi lumayan kan? Jadi cuman identitas yang ada tadi kita pakai untuk bisnis. Ya lumayan dapat duit dalam berapa jam berjuta-juta. Nah, itu. Terus yang terakhir itu membangun kepribadian. Yang tadi dibilang kawan-kawan, benefitnya adalah membangun kepribadian. Jadi apa? Kita lebih cinta dengan kebangsaan kita lebih cinta dengan Palembang, kita lebih tahu cak mano hebatnya leluhur kita. Jadi yang mungkin ada yang Mang Dayat kutip itu ada salah satu di kitab apa Mang Dayat lupa ya, Imam Syafi'i lah bilang, kalau kamu nak sukses katanya, tapi kamu bingung nak jadi apa. Nah ini perlu penting nih kawan-kawan. Kamu pengen sukses, tapi kamu bingung nak jadi apa. Nak apa sebenarnya bakat kamu? Tidak usah bingung. Kalau kata Imam Syafi'i, kamu jingok be ke pucuk-pucuk kamu dua apa tiga generasi kamu di pucuknya. Nenek moyang kamu itu ahlinya, lihainya, suksesnya di bidang apa? Walaupun kamu tidak kenal di bidang itu, kamu pelajari. Insya Allah akan ada yang namanya itu bakat di dalam badan kamu itu. Jadi kamu akan lebih cepat. Kita tuh kalau ada bakat ya, mempelajari sesuatu itu akan lebih cepat dibanding yang tidak berbakat. Bisa yang tidak berbakat mempelajari. Tapi durasi belajarnya itu akan lebih lama yang tidak berbakat dengan yang berbakat. Nah, jadi kalau kalian pengen jadi apa, jingok. Berapa generasi kepucuk teman-teman tuh? Apa dia keahlian mereka?
Kalau keahlian mereka di bidang bisnis, coba dalami bisnis. Di bidang misalnya ahli bikin apa, seni apa, segala macam, coba pelajari. Insya Allah ada bakatnya di situ. Nah, itu juga kan, fungsi sejarah juga kan, yang namanya tadi identitas gitu. Jadi kalau misalnya nenek moyang kita ini apa? Jangan lagu, men. Nenek moyang itu seorang pelaut. Iya, dia apa? Lautnya di mana? Nggak katik gitu lautnya. Jadi apa dia nenek moyang kita? Itu kan dengan kita ini akhirnya kita bisa membangun kepribadian kita yang sesuai dengan karakter leluhur kita. Kemudian apalagi kita juga syariat kita ini, budaya kita ini sangat syariatian, sesuai dengan syariat Islam. Artinya kalau kita mempelajari budaya lebih dalam, kepribadian kita akan mungkin lebih lebih tahu adab, kemudian lebih apa namanya tawadu. Nah, seperti itu. Inilah salah satu yang sejarah bisa mengubah kepribadian kita kalau kita mendalaminya. Oke, next dulu. Kawan-kawan. Oke, tolong di oke. Ini tips ya. Jadi kawan-kawan, salah satunya adalah content creator ini tadi bisa berkembang, tapi ini ada tips apa yang sudah Mandayat lakukan. Jadi untuk menjadi content creator baik dari segala platform, terutama Mandayat awalnya tidak nak jadi seorang YouTuber, tidak berpikir nak menghasilkan uang dari YouTuber. Tapi buat konten awal itu cuma berpikir aku hanya ingin menjadi manfaat untuk orang lain. Nah, makanya niat. Jadi awalnya Mang Dayat tanemin kawan-kawan yang juga banyak datang ke Mang Dayat Cak Mano menjadi YouTuber, selalu Mang Dayat tanam ini. Niat baik dulu. Karena sebenarnya segala hal rezeki itu tuh sudah ditentukan sama Allah, ya kan? Kita nih cuma berusaha, hasilnya itu Allah yang tentukan. Tugas kita hanya berusaha. Jadi mulailah dengan niat yang baik. Innama a'malu binniat. Nah, mulailah dulu dengan niat yang baik. Jadi kita bukan untuk nak nyari duit, bukan untuk nak terkenal, untuk apa, tapi niatkan untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Karena harapannya bisa menjadi amal jariah ke depannya. Itu pertama. Niat dulu. Yang kedua, sudah Mang Dayat singgung barusan, buatlah konten yang bermanfaat. Misalnya kalau sejarah, ya konten kan ilmu, atau kalian misalnya guru, atau tentang pelajaran sekolah. Jangan hal yang kecil pun ya konten itu. Misalnya belajar membaca. Ini, IN ini, itu pun banyak nih ditonton budak-budak kecil. Itu hal yang bermanfaat. Bahkan termasuk juga misalnya yang humor pun sebenarnya itu bermanfaat. Artinya itu membuat wong ketawa, buat wong hati senang, itu kan juga punya ada pahalanya. Nah, itu yang kedua. Jadi berpikirlah, setiap membuat konten, berpikir untuk ini ada tidak manfaatnya orang nonton. Karena dari survei YouTube, 70% orang yang datang ke YouTube itu tujuannya adalah mencari informasi. Itu, kawan-kawan. Jadi mulai ditanamkan setiap membuat konten, oh dengan menonton ini, kalian akan mendapatkan informasi ini. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi berpikirlah membuat konten yang bermanfaat. Yang ketiga, jadilah penonton. Jadi menjadi penonton itu begini. Kira-kira kita tuh kalau nonton punya wong, modelnya kayak ini, bosen dah eh? Lemak dah eh nontonnya eh? Nah, artinya kita itu, kalau kita pun tidak senang nonton punya wong, jangan dibuat di kita. Tapi ini ya kita belajarlah. Bertahap-bertahap, kaget lama-lama juga paham. Artinya kita membuka diri, jadilah penonton. Coba buat tonton punya kita, oh agak bosan, bagus sedikit. Nah ini jam terbang, kayak dari ini editing lebih ke arah situ, tema segala macam. Tapi ada kaitan dengan di bawahnya tadi, dengan menciptakan trending. Nah awalnya tidak kata yang mau ngeh tentang sejarah-sejarah Palembang yang buat konten. Apalagi nak pakai bahasa Palembang. Tidak kata, sampai sekarang pun caknya Mang Dayat dewek yang pakai bahasa Palembang. Yo kan? Nah, kita menciptakan trending ini tadi. Kita menciptakan trending, tampilkan dengan hal yang menarik, akhirnya kaget, kita punya keunikan. Jadi apa sih keunikan? Kadang-kadang cuma percakapan, gaya ngomong,
ataupun kadang-kadang macam-macam trending kita tadi. Nah, yang selanjutnya adalah kalian main di media post, misalnya di YouTube, pelajari platformnya. Seluruh sosial media itu punya algoritma dan berbeda cara kerjanya. Tuh, nah ini kakek, oh, sisi tanya jawab ya, kalau mau tanya lebih detail ya. Dan yang selanjutnya, terus update, terus belajar. Jangan ngerasa hebat, jangan ngerasa sudah pinter, karena pada dasarnya kita ini bukan apa-apa, di pucuk langit masih ada langit. Akhirnya, kalau kita ngerasa pengen selalu belajar, ilmu itu datang terus. Nah, yang terakhir, sabar, karena memang prosesnya itu agak panjang, rata-rata yang berhasil di konten kreator itu cuma 3%, dan 90% penyebab kegagalan adalah tidak sabar. Itu kawan-kawan. Dan yang terakhir ya, kita sudah berusaha melakukan ini, kita berdoa. Tugas manusia itu berusaha. Hasil itu Allah yang menentukan. Tapi kita dorong dengan doa itu tadi. Caknya habis ya, masa tidak? Slide dan layar. Next, coba deh. Habis ya. Habis. Nah, oke. Okay. Nah, kita sesi tanya-jawab ya. Ada yang nak ditanya? Silakan. Baik, terima kasih untuk Mang Dayat. Dipersilakan buat teman-teman setelah materi yang telah disampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Dan ini sifatnya dialog saja atau diskusi, jadi jangan sampai teman-teman tidak bertanya seperti itu. Silakan. Jika terkendala sinyal, boleh lewat room chat Zoom, nanti akan saya bacakan, atau misalkan langsung saja. Ini ada pertanyaan, Mang Dayat dari room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Syah, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah, izin bertanya. Bagaimana cara kita bersikap atas komentar negatif di konten yang kita upload di media sosial? Boleh langsung saja dijawab, Mang Dayat. Jadi memang ya, ini salah satu, tapi seru loh, komentar itu seru. Jadi gini, yang berkomentar itu umumnya minoritas ya, teman-teman. Itu yang perlu dipahami ya. Yang berkomentar itu minoritas. Kalau kalian ada 1000 view, yang komentar paling 10, 20, ceklah. Kamu punya Instagram, yang jingok video kamu ada puluhan, yang komen sih kok berdua cuman. Artinya, komentar itu tidak mewakili netizen secara keseluruhan. Itu dulu. Jadi jangan dipikir bahwa, kami ini banyak orang yang senang. Tidak kata banyak tuh. Jadi, ini kata salah nih. Tidak kata. Jadi komentar itu adalah minoritas. Tapi, itu bisa jadi pematik. Ya kan? Nah, balik ke Bang Dayat nih, pengalaman ya. 1000 wong yang nonton kamu, tidak mungkin 1000 wong senang sama kamu. Pasti ada yang enggak senang. Sekampus bae yang notabene kawan galo, enggak mungkin senang galo sama kita. Ada bae pasti yang enggak senang. Itu umum, tidak ada ya, apalagi namanya seri pemimpin lah. Tidak ada pemimpin yang bisa menyenangkan seluruh bawahannya. Pasti ada yang enggak senang, ada yang senang. Sama halnya dengan cak kita. Apalagi ditonton banyak wong. Jadi, kalau kita perhatikan, ya kita tetap terbuka lah dengan komentar-komentar itu ya. Jadi tahan diri, tahan badan, jangan pula dipikirkan, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau Mang Dayat lebih lari dari konflik. Kalau pertanyaannya itu lebih arah ke memancing konflik, jangan terpancing. Kita hati-hatinya di situ karena akan memancing yang lain. Teman-teman dari sejarah mungkin tahu sejarah-sejarah Kota Palembang, sejarah nasional, belajar. Ini yang komen, kadang-kadang nak dia tukang cabai, dia tukang ojek, dia pejabat, dia mungkin notaris, dia apa. Yang disiplin ilmunya tidak di bidang sejarah. Tapi dia tahu dikit. Nah, tahu dikit inilah yang dipegangnya. Mungkin dari neneknya, kato boyut aku, kato yayi aku, segala macam. Tidak, itu mang. Nah, banyak itu kejadian. Kita dari sehal, apalagi kita membicarakan masalah kedatang siapa itu Raden Fata, siapa itu Aryo Dila, itu pun pasti wong Palembang dari Jawa, ada yang itu selalu heboh tuh, ada yang tidak suka dengan itu tentang banyak. Jadi
kalau dari sisi perdebatan itu akan memancing memang, aduh. Tapi umumnya netizen-netizen yang komentar, yang menyanggah pendapat kita, itu mereka itu lebih banyak sepenggal sejarah yang mereka tahu, tapi mereka bertahan karena ya pengen aktualisasi diri. Tidak usah pulo dipeloi. Itu. Nah, mendayat juga malahan banyak komen-komen yang kepribadi. Kiranya, kau ini awak budak, cak ketahuan galo. Kau ini cak kehebatan. Ah, kau ini banyak komentar cak itu. Itu jadi jangan pulo diagui. Hal kecil pun, ya, kamu hal kecil pun, itu akan jadi ini. Misalnya pernah sekali hal Mang Dayat pakai baju batik Jawa. Waman mau kawan ni Mang Dayat, awak ngomong Plembang tapi pakai batik Jawa, dak do ini. Hal kecil mah itu be jadi hal. Nah, itulah netizen. Kalian harus persiapkan diri mental saat sudah apa namanya sudah banyak view itu pasti kalian alami, tidak mungkin tidak. Nah, tapi kalian yang penting kita itu baca, kadang-kadang ada positifnya juga kawan-kawan. Makanya banyak dapat informasi baru, makanya juga apa namanya informasi baru atau sumber cerita baru yang memang positif. Mang Dayat, aku ada naskah ini Mang Dayat. Akhirnya kita DM-DM-an, jingo, ya kan? Mang Dayat, di sini ada makam nah, makam tua, enggak tahu apa-apa. Kita coba tanya-tanya, oh ternyata makam ini. Nah, itu kejadian, itu banyak juga informasi yang kita dapat dari situ. Bahkan yang mungkin karena cerita tutur ini kan belum terdokumentasi galo gitu nih. Nah, cerita tutur ini harusnya kita catat-catat juga, jadi bisa kita analisa, kan kita kaji. Nah, artinya komentar itu jangan terlalu dipikirkan, cuei bae, tapi juga jangan dicuei. Sedang-sedang bae. Tipsnya kalau misalnya kira-kira kalian yang punya media sosial, menurut kalian itu tidak nyaman, komentar itu, hapus. Apa saronya? Masih juga ada kawan netizen itu blok. Sudah hilang sih kok, mati lah kena. Banyak yang lain. Nah, jadi jangan dipikirkan. Ada seperti itu. Pernah ada pengalaman salah satu narasumber Mang Dayat salah ngomong. Biasalah terpletot. Salah ngomong. Wah, rami. Wah. Nah, akhirnya menyikap itu komentarnya Mang Dayat hapus. Yang salah ngomong tadi Mandayat edit hilangin, ibaratnya dihilangin suaranya, sudah jalan lagi seperti biasa, ketik lagi komentar negatif itu biasa. Dan situ manusia juga tidak mungkin lepas dari apa namanya salah, ya tidak lepas dari masalah, pasti ada masalah, dan itu adalah membuat kita akan lebih matang lagi. Mungkin ada itulah kawan-kawan, ada lagi. Baik, terima kasih Mang Dayat. Langsung ke peserta underscore weirdo, disilakan ya. Lebih dahulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mang, pakai bakso Plembang ini apa, Mang? Iya lah, Mang Plembang gitu. Iya, nah jadi di sini, Mang. Di sini aku ini kan sebagai alumni, dasar alumni Prodi Sejarah itu sudah dari bulan Agustus kemarin itu aktif untuk menulis konten-konten mengenai sejarah. Nah, itu ya. Aku nulisnya itu di Facebook. Nah, di Facebook itu aku buat semacam fanspage. Nah, fanspage ini berisi tentang penjelasan dari sejarah. Aku ini konsentrasinya itu memang lebih ke tokoh. Misalkan biografi dari Soeharto, Soekarno, dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan aku nih, Mang. Yang pertama itu, kayak mana sih biar kita tuh bisa konsisten dalam menulis? Soalnya aku ini sebenarnya tipe orang yang idealis. Nah, jadi dalam sekali menulis itu aku butuh waktu 2 atau 3 hari untuk riset, misalkan nyari sumber-sumber gitu kan, segala macam itu kan, jadi supaya bagus kayak itu. Nah, tapi ketika aku nulis itu aku posting di sosmed, di Facebook, itu tanggapannya masih dikit, Mang. Misalkan like-nya cuma 10, like-nya cuma 20 kayak gitu, padahal aku sudah aku share ke mana-mana kan. Share ke grup-grup Facebook yang apa yang bertemakan tentang sejarah kayak itu kan. Nah, jadi lebih mana cara kita tadi mengelola emosi ketika apa kita sudah memberikan effort yang bagus tapi tanggapan dari yang itu masih minim kayak gitu. Ya, aku karena juga masih tergolong baru kan di apa istilah itu di perkontenan sejarah, karena kan
karena ini untuk sebagai tanggung jawab aku sebagai alumni sejarah dan juga untuk mengasah kembali ilmu yang sudah dipelajari kayak itu, Mang. Itu basic, Mang. Ada ingat enggak apa salah satu judul coba sebutin? Ini misalkan ingat. Oh, judul tulisan, Mang. Judul tulisan. Nah, ya itu aku nulisnya di Facebook, nama fanspage-nya itu Hikayat, Mang. Nah, jadi salah satu tulisan yang aku buat itu tentang Gusti Nurul. Gusti Nurul itu adalah salah satu putri dari Mangkunegara yang terkenal akan kecantikannya, yang ditaksir oleh banyak tokoh kayak Soekarno, banyak lah pokoknya gitu. Nah, jadi aku nulisnya itu secara inian, sumber-sumbernya aku buat banyak nian gitu. Nah, tapi dari sisi effortnya tadi, tanggapannya tadi masih minim lah gitu. Nah, jadi kadang ya ada rasa kecewa lah, rasa kesel, rasa pengen nulis. Ya, oke. Siap. Langsung deh ya. Ya. Nah, langsung nanya lagi balik juga enggak apa-apa. Jadi kayak gini ya. Sama Mang Nayat juga kalau buat narasi itu rata-rata 2 hari 3 hari. Yang paling lama tuh nyari narasi. Karena kita sumbernya tuh kan ya, buku inilah, segala macam lah, tulisan ini segala macam. Enggak dibaca kalau barang nih. Ya kan? Nah, tapi ke depannya selanjutnya tidak lama lagi buatnya, Cek. Cepat. Ngapo? Karena Cek ini tipsnya. Misalnya Mang Dayat baca tentang Sultan Muhammad Mansur. Nyari tentang Sultan Muhammad Mansur, Pangeran Arya segala macam. Sambil maco-maco, ya, sambil nulis ini, ketemulah misalnya tentang Raden Toka. Ya kan, zamannya dia. Tentang Raden Toka. Raden Toka ini wayang embek, kopi di tempat lain tulisan ini. Simpen. Udah, baca lagi. Ketemu tentang Astana Kebon Gede. Sudah, simpen lagi. Ketemu lagi tentang Jepang. Ketemu lagi, simpen. Jadi dalam sekali baca itu, makanya ibaratnya sambil baca, sambil mengklasifikasikan sumber-sumber ini, oh ini, catat. Ini. Jadi pada saat kedepannya, aku nak bahas tentang ini ya, apa namanya, perang-perang Palembang. Oh, sudah ada yang zaman Sultan Abdurrahman kayak ini. Sudah ini aneh. Sudah tahu ini. Jadi mencarinya itu enggak lama lagi, yang kedua, ketiga dan sekian. Apalagi kalau makin lama kan makin banyak catatan kita. Karena tadi pasti dalam pencarian ketemu barang yang lain yang saat itu belum perlu, tapi enggak tahu di beberapa waktu ke depan akan perlu. Nah, ini simpen nih. Dokumenkan. Belum terguna tapi dokumen kelah dulu. Oh, ini tentang ini, gak pernah bahas. Dan mungkin ke depan juga jadi ide lagi. Tulisan, oh iya, aku kemarin nyimpen tentang ini. Dah, oh iya, ada. Tinggal nambah lagi, nyari. Itu pas nyari nambah lagi, dapat lagi referensi lain ini. Jadi akhirnya kadang-kadang si file ini, Mang Daya tuh, jadi berkembang jadi 7-8 file. Karena ketemu yang kayak itu. Nah, itu pertama tipsnya, yang awalnya memang 2 hari, 3 hari, pernah malah seminggu, Cek, si kok narasi itu. Nyarinya tuh akhirnya jadi 4 hari jadi 2 hari ya. Sekarang kadang-kadang dadaan dalam sehari deh selesai si narasi. Nah, itu kalau dari sisi mencari materi, memang saro gitu nyari materi narasi itu. Setelah jadi kita buat, kemudian kita upload. Sepi. Ay, kecil hati ya dah. Nah, netizen itu tidak sama dengan kita. Kita pengen nunjuk tahu, kita pengen nunjuk ilmu bermanfaat, kita pengen ngasih sesuatu yang menurut kita itu adalah informasi penting. Ini loh karyaku, ini loh tulisan aku, ya kan? Tapi pikiran netizen lain, makanya kata Mang Dayat tadi kita jadi netizen atau jadi penonton. Nah, kolai dikit ya. Tadi kamu bilang tentang ada satu putri yang apa namanya yang banyak disukai ini. Tinggal kotak-katik, isinya itulah. Tapi satu paragraf pertama itu adalah bahasa komersil. Misalnya tadi penggoda para raja-raja Palembang, apa misalnya para petinggi Indonesia, wanita penggoda ini misalnya. Tapi kan isinya tidak, namanya judul ya. Kita mungkin ya mencari yang lebih positif lagi bahwa dicerita ke ini misalnya kayak itu kan. Nah, misalnya artinya ambil satu tema. Enggak deh, di TV-TV, di koran-koran. Tagline judulnya itu yang menggemparkan dulu. Belum tentu isinya sama.
Jadi artinya setelah kita berkarya, selesai nih karya kita, kita baca ulang, baru kita kemas untuk kepalanya tadi. Packaging, ini namanya packaging. Kalau pempek itu diplastiki, dengan kamu beli pempek, misal pempek, mungkin nasi bungkus dengan nasi kotak, isinya sama-sama nasi, itulah barangnya, regonya lain. Nah, kurang lebih kayak itu. Itu yang pertama tuh. Packagingnya. Jadi bentuk bahwa itu suatu yang dramatis. Judul-judulnya itu. Bang Ray pernah buat channel tentang literasi. Literasi di Palembang. Bang Ray pikir siapa nak bahas tentang literasi ini, nak nonton. Bahwa di Palembang ini sudah sejak zaman dulu, sudah nenek moyang kita sudah hobi buku, hobi baca. Itu dari zaman-zaman dulu tuh banyak penyewaan, segala macam sastra-sastra ada. Pikir main nyari, budak-budak main nyari. Siapa yang nak ngurusi buku-buku ini? Nah, yang ada buku kuliah belum tentu baca. Nah, jadi dikemaslah judulnya memang dah buat siapa ngomong nenek moyang Palembang bodoh. Bukan bingung. Atau sudah itu bukan itu. Jangan bilang nenek intinya nenek moyang Palembang bodoh. Nah, mungkin agak tantang hatinya. Apa dia maksudnya? Pas dia masuk, oh nenek moyang kita tuh jangan diomong ke bodoh karena hobi maco. Intinya itu. Nah, jadi itulah kemasan-kemasannya tadi di packaging. Jadi yang pertama tadi adalah pertamanya ya mengklasifikasi, yang kedua mengemas kontenmu untuk lebih menarik. Mang Dayat juga kayaknya beberapa lah terbaca deh punya kamu tuh hikayat-hikayat itu. Yang selanjutnya adalah ini tadi baru kita ke platform. Platform. Kamu tadi sudah benar langkahnya, kamu tulis, kamu share ke tempat-tempat yang memang ketertarikannya di sejarah. Itu sudah benar, langkahnya benar. Artinya kalau langkahnya sudah benar, tinggal packaging-nya kita bayar. Ya, coba perbaikin packaging-nya. Jadi menggunakan kata-kata yang luar biasa, yang agak kontroversi, tidak apa-apa. Yang penting isinya benar. Nah, itu. Satu, ya, selanjutnya ya, setelah melakukan itu, berdoa, sabar baik sih. 1, 2, 3 konten sepi biasa. Mang Dayat berapa kali ngajari kawan-kawan yang belajar YouTube sama Mang Dayat. Umumnya sampai 15 konten masih sepi. Baru yang ke-16 sampai ke-20 baru udah mulai ada respon. Karena artinya kadang-kadang tulisan-tulisan kita itu kan barang baru, belum ngagui kita. Tapi kalau kita udah share, kita dapat siko ini, mereka akan cari yang lain. Ibaratnya toko. Kamu jualan apa wae contoh, jual buah. Kamu jual buah, karena kamu baru awal-awal cuma jual pisang wae. Jual toko pisang. Ya tidak perlu rami, tidak perlu rami. Mau cuma yang nak nyari pisang yang datang. Dan itu pun belum tentu kan wong belum banyak tahu. Nah, sudah mulai kaget nambah mangko, nambah akhirnya di pasar buah, toko buah. Nah, baru toko buah tuh banyak pilihan. Setelah banyak pilihan wong datang ke situ wae gitu. Kalau nak buah mangko ada, nak kates ada. Nah, kalau kita cuma pisang bae, sungkan wong. Artinya sabar. Sabar, buatlah terus-terus berkarya, terus berkarya. Kakek sudah punya banyak karya, pelan-pelan kakek. Antara karya-karyamu ini akan saling keterkaitan. Wong baca karya satu, suka, akhirnya wong cari karya kamu yang lain, yang kedua, yang ketiga. Kalau tuh wong nemu yang lima, wong nyari yang satunya. Jadi, buat, jauhi ke bae. Nggak usah. Makanya Mang Dayat pikir omong ke orientasilah dengan isinya. Nggak usah kamu pikir ke ada dak yang maco, ada dak yang komentar, ada dak yang ngagui. Nggak usah kamu pikir ke. Pokoknya innama amalu biniat be. Niat aku ini adalah perjuangan aku, dakwah aku, jihad aku untuk mengenal ke cerita-cerita kita Indonesia umumnya atau Palembang khususnya. Nah, itu be. Pikir gitu, Bay. Jadi lama-lama naik deh, Bay. Jangan kamu kejar netizen tuh. Nah, itulah maksudnya. Ada kalau ada nak tanya lagi atau masih kurang puas, boleh? Mungkin mau kasih ini Mang Dayat sudah apa menguatkan dan memotivasi itu. Jadi amin. Soalnya aktifnya fanspage itu kan memang dari Agustus, Mang ya. Dari Agustus itu sampai November ini alhamdulillah sih sudah
tembus 800 like fanspeak, tapi aku ngerasanya masih ini masih kurang, harus digenjot lagi. Tapi kadang di tengah jalan itu kadang rasa pengen nyerah, tadi ado terus gitu, nah karena pastilah kan, kemarin artinya itu, jangan berkarya untuk netizen, tapi berkaryalah untuk niat baik. Iya. Kemarin itu targetnya 3 atau 4 konten dalam seminggu, tapi ternyata enggak sanggup mungkin 2 konten bela. Nah, sampai sekarang 1 bulan ini beberapa kesibukan. Ini kebetulan ada webinar di Bang Dayat ini, bisa menjadi motivasi lah, alhamdulillah dapat jawaban yang mencerahkan ini. Makasih, Bang. Ya, jadi artinya gini, kamu jangan ngejar kuantitas, tapi tetap perhatikan kualitas. Kamu kaget nulis masing-masing, malah jatuh ke nama kamu. Kalau memang sanggupnya seminggu sih kok, jadilah. Sebulan sih kok, jadilah. Tapi mantap. Nah, itu. Itu be pesan Bang Dayat. Ya, makasih Bang. Yuk. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih banyak, Mang. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari ruang chat Zoom. Akan saya bacakan. Assalamualaikum, izin saya Ranaldi dari Pendidikan Sejarah Unsri. Izin bertanya, Mang Dayat, untuk media dalam pengeditan video yang sering Mang Dayat gunakan, itu media apa ya? Dan apakah tips dan trik dalam pengemasan videonya? Mungkin bisa ya. Oke. Kalau sejauh ini ada satu alhamdulillahnya kelebihannya itu kan ya, Mang Dayat bisa ngedit itu dari kuliah. Tadi tidak kata yang ngajari sebenarnya, karena belajar dewek. Nah kalau di komputer ini, nak media apapun, maksudnya software apapun itu sama baik. Dia tuh yang penting lo lambangnya itulah. Nah yang sekarang Mang Dayat pakai ini Filmora. Baru nih pakai Filmora. Berapa 6 bulan terakhir ini Filmora. Sebelumnya Movavi. Sebelumnya Movavi. Nah, tapi karena Movavi ini crackan dan ternyata pasti pikir-pikir, kalau kita yang crackan artinya kan software ini bajakan. Bajakan artinya maling. Maling itu kan artinya haram. Berarti semua videoku kalau dipakai software bajakan artinya akan menjadi haram kalau menghasilkan. Nah, jadi akhirnya Mang Dayat beli itu bukan beli putus, tapi beli per bulan, yaitu Filmora. Jadi teman-teman, Mang Dayat saranin download Filmora, kemudian langganan per bulan. Per bulannya tidak mahal, kita 100.000, 110.000 lah, 110.000. Nah, atau beli putus itu sekitar 800.000, tidak salah, sekitar itu. Nah. Atau kalau memang nak beli, artinya Mang Dayat tidak nyaranin yang gratisan. Tapi kalau untuk belajar, yang kerekan segala macam, ya mungkin tidak apa-apa lah ya. Itu kalau di software. Nah, sebelum ke komputer, Mang Dayat cocoknya ada si software. Ini lah yang saya tunjukin. Tidak tahu kawan-kawan pakai. Nah, namanya CapCut. Nah, CapCut. Tinggi mana? Mana kameranya? Ah, ini. Ini. CapCut ini. Nah, jadi bagaimana pakai ini, CapCut ini? Ini paling enak. Dia bisa banyak layer, bisa segala macam. Menunya lengkap dan tidak kata watermarknya. Biasanya kalau Movavi itu ada bawahnya, apa Keygen, Keymaster, segala macam. Nah ini tidak. Dia ada watermarknya, tapi di ujung macam dihapus. Dan ini gratis. Jadi Mang Dayat sih lebih pakainya ini. Ini pun kalau RAM HP kalian mungkin 6 GB, nak video macam di komputer pun sanggup ini HP. Mang Dayat tidak pakai kalau panjang karena malas mengintip. Kecilian kan ini kan. Kalau komputer itu besar. Cuma ini mampu. Artinya HP ini mampu untuk kalian membuat karya. Nah, download lah, coba-coba baik bawahnya itu banyak. Sampai blue screen pun ada ini segala macam, bahkan ini lebih gampang penggunaannya daripada software yang di komputer. Lebih enak ini makainya, cuma ngintipnya deh.
Nah, jadi itu kalau dari software. Terus gimana sih membuat video-video itu menarik gitu ya? Nah, kalau kebutuhannya itu untuk konten kreator, teman-teman, berbeda dengan cara membuat film, ya. Kalau film dramatirnya dari agak bertele-tele pun enggak masalah. Tapi kalau membuat video konten kreator atau apa YouTube, Facebook dan IG atau segala macam yang lebih ke sosial media, itu ada 3 tahapan. Tahapan videonya ya maksudnya. Yang pertama adalah langsung inti isi, yang kedua pengenalan, nah yang ketiga ini baru isinya. Ini beh, 3 hal yang aku lupa namanya. Ini apa-apa. Tapi intinya yang pertama ini adalah inti. Jadi penonton untuk betah menonton video kita, dia janji. Macam-macam kalau dalam video ini kita akan membahas tentang dari mana asal-muasal pempek. Nah, artinya netizen sudah berpikir itu akan membahas asal-muasal pempek. Nah, baru yang step kedua adalah mengenalkan diri. Nah, nama channel kamu atau IG kamu segala macam. Hai, saya dengan Mang Dayat. Hai, saya dengan Putri. Hai, saya dengan Andi segala macam. Nah, itu. Nah, yang ketiga baru agak kali kita akan ini. Jadi artinya kalian dalam membuat konten kreator tiga bagian ini. Janji-janji kita tadi apa tentang video, yang kedua tentang diri kita, yang ke bagian ketiga ini baru isinya. Nah, itu. Kemudian itu bentuk pembagian video. Nah, kemudian usahakan kalau misalnya panjang, misalnya buat panjang ya, panjang itu usahakan kalau gambarnya statis 6 detik ganti gambar. Nah, itu gambar kek, nah itu apa kek, terserah. 6 detik ganti, paling lama 12 detik. Kalau tidak, mata bosan akhirnya mereka meninggalkan videomu. Nah, jadi gambarnya itu 12 detik ganti cepat, kecuali gambarnya bergerak misalnya sama mobil ya, atau kita ngelingi apa intinya ini. Tapi kalau wong cuman kita ngoceh main ini, wong tidak tahan berjam-jam nonton. Mungkin hanya wong tertentu yang tahan, wong enak nyari ilmu yang ada kebutuhan. Tapi kalau untuk mencari hiburan, ini bukan hiburan, jadi mereka tidak akan nonton lama nyogok-nyogok nonton di kita main ini. Kalian mungkin ada yang ngilang. Ini kan sebanyak ini pun juga pasti ada yang sambil ngapo, ada apa. Bosen. Karena fashionnya tidak dapat. Tidak ada keinginan, tidak kata yang namanya apa yang di, apa namanya, tujuan. Ini kata tujuan, kata fashionnya tadi. Nah, makanya sebenarnya Zoom ini, Mang Dayat lebih senang kalau ketemu langsung. Nah, siko-siko pacar tanya. Ayo kau, ayo. Bro. Akhirnya, walaupun dikit, tapi akan menciptakan wong-wong yang diajak ngomong ini hasil menjadi konten kreator. Kalau Zoom kan susah. Next lah mungkin ya. Nah, jadi artinya seperti itu. Jangan terlalu banyak gambar yang statis. Harus 12 detik ganti, 12 detik ganti. Suara harus jelas. Suara jelas. Kadang-kadang berpikirlah bahwa wong itu mungkin cuma dengar sambil ngapoi, tapi dia bisa mendengar nahas gitu. Jangan hanya gambar. Kadang-kadang kita tidak pede muncul ke rai, tidak apa-apa. Omongan baik, munculkan. Gambarnya ganti yang lain. Banyak kan tidak pede dengan muka gitu. Awak belaga. Yang belaga baik kadang tidak pede, apalagi yang jahat. Tidak. Itu. Jadi, uang itu kalau kita punya kualitas, tidak rai jahat, tidak rai yang bagus. Tonton uang, kamu juga YouTuber. Tuh. Si Atta Halilintar itu juga tonton video pertamanya. Jahat apa tidak rainya. Sekarang belaga. Ya, ricis juga. Nah, sekarang belaga lah ada duit. Artinya apa? Pede dulu untuk ngomong. Wong ndak nyingok raya, dia usir ya alhamdulillah. Kita belajar. Men ndak artinya sih belajar untuk jadi diri sendiri. Allah menunjuk ke kita cak ini, inilah kita apa adanya. Nak bagus nak buruk, kau ngato ya Allah yang cipta kaku buruk. Jadi jangan ndak pede. Ya, jangan ndak pede. Kamu kalau ada wong buat pempek, ngomong pempek ini ala kerasnya. Pempek ndak marah. Kita umat dah marah, tapi ngawet pempek tersinggung. Ya itulah, kalau orang ngatau kita, jahatnya dia ini. Bisa jadi orang itu tidak marah, tapi yang nyiptakannya marah. Nah, kurang lebih kayak itulah ya, untuk membangun pede gitu tuh. Itu memang dari pikirnya. Jadi pede baik, muncul. Kalau memang belum sanggup, narasinya keluarin. Apalagi tadi pertanyaan? Apalagi tadi? Inilah, po. Ada lagi tidak?
Oke, lanjut coba. Ada yang lain? Oke, silakan. Oke, Pak, ini sepertinya ada yang ingin bertanya lagi. Dipersilakan untuk Saudara Cahyo untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Dayat izin bertanya. Saya dari siap. Saya Cahyo Cipta Agung dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Izin bertanya kepada Mang Dayat. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dalam pembuatan konten sejarah agar konten sejarah dihasilkan baik dan menarik? Sekian yang saya bisa tanyakan. Terima kasih. Oke. Agak lebih menarik tadi yang pecah Mang Dayat cerita tadi awal. Artinya kemasan ya, kemasan. Kalau kita menceritakan seorang tokoh itu, apa sih poinnya? Gitu loh. Apa sih poinnya yang kira-kira agak fenomenal? Misalnya si A, sang penakluk. Sehingga dengan judul-judul wong kayak itu, misalnya penghancur negeri singa, negeri seberang misalnya apa misalnya kan. Nah, artinya kalau untuk konten-konten sejarah itu, kalau membuat kontennya, kita harus kemas dengan kata-kata yang agak-agak apa, pujangga-pujangga atau agak yang kontroversi lah kayak itu, walaupun isinya berbeda. Itu kalau dari sisi judul ataupun dari tulisan. Nah, kemudian kalau Mang Dayat dewe sih sebenarnya lebih ke ini ya, apa namanya, pengennya itu kalau membuat konten sejarah atau lebih berkembang itu orientasinya adalah ngajak wong ngingok, ngajak wong ngingok. Jadi misalnya kita sejarah apa, tapi ada sesuatu gambar yang menunjukkan peninggalan, ya kan? Ada. Jadi kalau tidak kate pun, ambek di film. Ambek. Kalau di YouTube itu ada aturan 20 detik tidak boleh ngambil video wong. Kemudian apa namanya, asal isinya diubah itu boleh. Nah, artinya kekuatan dalam satu konten sejarah tidak hanya di narasi, tapi visualisasi. Ya kan? Visualisasi itu kita harus di ini juga. Nah, cuman kita membentuk visualisasi, kita membentuk narasi yang bagus, sebelum kita menulis, kita update pengetahuan. Kamu perhatikan para penulis, itu setiap penulis-penulis punya gaya. Nggak usahlah penulis-penulis yang ini ya. Novel itu punya gaya. Dan setiap sejauh setinggi apa pengetahuan dari si penulis novel, itu terasa dari tulisan dia. Kalau kamu sering update informasi, sering baca, apa namanya, pengetahuan luas lah intinya ya. Kalau pengetahuan kamu luas, itu gaya tulisan kamu akan lebih menarik daripada yang tidak luas. Sebenarnya itu sih, kita itu update. Nah, tapi yang terpenting gawi kebae, tidak usah banyak berpikir, pokoknya gawi kebae. Segala hal ini akan jadi bagus karena jam terbang. Karya pertama biasa be, karya kedua agak bagus dikit, juga bagus dikit. Mang Dayat lah buat ratusan. Jadi sudah nyantai. Awal-awalnya jahat. Nah, itu juga kalian. Buat berkarya itu, awalnya pasti ya. Mak ngomong, pasti tidak pede. Ganti lagi. Biasa kayak itu. Itu umum. Artinya, jam terbang. Lah gawe kebaik, sudah fix. Sudah, karya pertama selesai. Sudah, tutup buku. Buat yang kedua. Nah, buat lagi. Sudah, selesai. Sudah, jangan ditole-tole lagi. Menak magusi yang pertama, buat yang keempat. Nah, kayak itu. Dengan informasi tambah. Dengan kualitas lebih bagus segala macam. Nah, tutup dosa toilet lagi buat yang kelima. Yang kelima bisa nambah baiki sebelumnya buat lagi. Intinya buat jam terbang kalian naik terus. Tapi perhatikan kualitasnya juga. Jangan hanya kuantitas. Oke, kayak itu. Cek Cahyo. Ada tambahan lagi?
begini, Mang. Kalau kita meningkatkan kreativitas itu gimana, Mang? Maksudnya meningkatkan itu gimana? Meningkatkan kreativitas kita tuh, atau apa, kayak ide-ide menarik itu untuk konteks sejarah itu, Mang? Oh, kalau Mang Dayat nongkrong, main. Jadi, ini kayak kita mainnya lah. Jadi akhir ngobrol, kita ngopi, Mang Dayat ngopi sama sejarawan, sama budayawan, beberapa dosen kalian nongkrong, ngopi-ngopi, bahas tentang apa yang lagi trending di koran, apa lagi ngobrol. Tahu-tahu muncul, kak, bagus kak, kita bahas ini kak. Ayo, 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 bahas. Artinya, kalian itu ya, buat-buat cain ini, bukannya pegawai, kalian itu menjadi pecak seniman. Tidak pacak, dipakso. Kreatif itu muncul dengan ketenangan, dengan suasana. Nah itu, tidak pacak. Jadi kita ini mentalnya seniman. Pecak seniman. Punya idealis silakan. Seniman biasa idealis. Tidak do pacak diatur. Biasa. Nah, jadi banyak-banyaklah kita tuh. Tapi artinya begini, kita kan nongkrong, bergaul, ngobrol. Kita akan dapat ide, inspirasi kreatif tadi. Kalau yang kita bahas itu adalah hal yang manfaat. Tapi kalau kita cuma berkelakar-berkelakar hiba, tidak akan dapat inspirasi. Jadi apa sih yang, jadi alhamdulillah Mang Dayat ngobrol sama omongan dosen-dosen kalian itu juga positif. Isinya itu adalah, oh ini loh Mang Dayat, ini. Oh bagus kak, kita angkat kak. Nah, kalau pengalaman Mang Dayat sih kayak itu ya, lebih banyak dengan ngobrol, kita ngopi-ngopi, berkelakar. Baru dapat ide. Kita dapat ide, baru berpikir bagaimana ngemas. Loh. Nah, itu kayak. Ada lagi gak kayak masih nyangkut di hati. Yeah. Baik, terima kasih. Mang Ce. Sudah cukup? Sudah cukup, Mang. Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi, kawan-kawan? Baik, disilahkan kepada teman-teman. Sangat luar biasa sekali jawaban maupun pertanyaan yang telah hadir dalam sesi tanya jawab ini. Mungkin ada lagi dari forum sendiri yang ingin bertanya. Silakan kepada Kak Putri Mardiana. Baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Putri Mardiana ingin bertanya kepada Mang Dayat. Nah, saya lebih tertarik ke latar belakang Mang Dayat ini yang sebagai lulusan dari Teknik Informatika. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi dan juga interaksi dari para sejarawan-sejarawan yang ada di konten-kontennya Mang Dayat? Nah, soalnya kan antara TI dan sejarah itu sangat jauh sekali gitu. Nah, selain itu mau nanya terkait dengan penasaran terkait dengan apa ya, sistem dari algoritma YouTube itu sendiri. Nah, itu tuh sistemnya gimana? Nah, terus itu kesukaan penonton itu lebih suka dengan video yang bentuknya gimana? Kan kalau misalnya buat video itu kan tergantung dengan kreativitas kita, mau naruh judul di mana, atau tata letak foto di mana, gimana gitu Pak. Gimana gitu Mang Dayat? Terima kasih. Oke, siap. Oke. Memang Mang Dayat dari TI. Jadi sebenarnya ini makanya dalam tip sukses tadi ya, Mang Dayat ngomong segalanya itu balik-balik ke niat. Kalau kita punya niat yang baik dalam melakukan segala hal, insya Allah kemudahan itu akan berjalan dengan sendirinya. Ya, jalan itu Allah yang nentukan. Kamu mungkin sekarang kuliah di bidang sejarah, yang kemudian kaget bisa jadi ini hanya jalan. Belum tentu kamu kaget hidupnya itu di dunia sejarah. Tahu-tahu Putri jadi kontraktor, sama tuh jadi menteri. Menteri tahu-tahu menteri urusan apa namanya? Urusan lain, bukan urusan sejarah, kita tidak tahu. Hidup ini, itu hanya menjalani. Iya kan? Asal kita jalaninya ikhlas, dan kita gawe kita kan berusaha. Nah, artinya seperti itu. Jadi, dari TI, kemudian awal-awalnya cuma referensi, awalnya cuma di ini sih, di apa namanya, awalnya belajar sejarah itu di online. Tapi Mang Dayat tidak berani ngambil online yang masing-masing. Nah, ngomong tuh, cuman media-media yang jelas, kayak ke Tribun, Sriwijaya Post, kalau yang vlog-vlog itu tidak berani ngambil. Apalagi Wikipedia. Karena caknya, ya aduh ya perasaan, caknya ngaku, tidak sesak lah. Sumbernya tidak jelas. Kayak itu, nah. Jadi awalnya itu baca misalnya tentang sejarah Skip. Di situ tertulis namanya. Dari Raden Muhammad Ihsan. Wah,
ini sejarah. Siapa cari di Google? Oh, kenal, tapi enggak, belum kenal. Oh, tahu tapi belum kenal. Ini siapa? Kemasari Panji. Oh, ini Dedi Irwanto penulis ini. Wah, oh, kayak itu. Tahu tapi enggak kenal. Nah, tadi berjalannya waktu, hal simpel deh. Waktu itu enggak salah ada acara ya di Bala Putra Dewa, iklan-iklan di IG lah, di IG. Datanglah pengen nyingok, ngeliput. Nah, itu ya itu. Pengen liput waktu itu subscriber masih 11 ribuan lah. Nah, mungkin ya. Datang ke sana, narasumber itu ya berani ke diri, baik. Berani ke diri, kenalan. Nah, habis minta nomor HP. Nah, habis itu ibaratnya itu, nah itulah. Telok itu, dek. Kalau mecahnya kan susah mecahnya. Tapi kalau lah pecah, telok itu lember. Telok ini. Artinya memang segala hal itu awalnya berat. 0 ke 1 itu susah. 1 ke 1 juta itu mudah. Jadi yang kita gagal ini sebenarnya nak mecah ketelok nih, Mai. Pokoknya ada istilah mecah ketelok dulu. Itu, mecah ketelok dulu. Mentelok lah mecah itu kemana-mana. Nah, jadi awalnya sebenarnya kita ngejalani baik tapi berusaha. Akhirnya ada acara mengenai ketemu dengan sejarawan di museum, kenalan, akhirnya lama-lama dari mulut ke mulut, silaturahmi ke rumahnya, sampai itu loh. Ajak ketemu, silaturahmi, kemudian ini ada kawan lagi, ngumpulnya di mana, akhirnya melo, akhirnya alhamdulillah sekarang banyak kenal. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi ya seperti itulah, kita juga kadang-kadang harus pacak-pacak bawa diri ya. Ketemu wong itu ya. Dalam bergaul, kita harus bisa bergaul, Dek. Mang Dai punya prinsip dalam bergaul. Bergaul itu belajarlah untuk memahami orang lain tanpa menuntut untuk dipahami. Selesai. Banyak kawan kamu. Itu, Be. Jangan merajukan. Wong nak merajuk lajulah kita, jangan. Ya itu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit apa merajuk. Jangan. Kalau kamu tidak merajukan banyak kawan, kamu perhatikan kalau merajuk atau mukul ada cantik mana. Dengar baik, tahan berkawan. Merajukan aja, Dem, Dek. Ya, iya, ya kalau baguslah tidak merajukan. Nah, itu. Jadi sebenarnya tipsnya untuk bawa diri itu cuma itu, baik. Belajar untuk memahami wong lain tanpa menuntut untuk dipahami. Selesai banyak kawan kamu. Baik kita bergaul dengan misalnya di atas kita, misalnya kayak dengan sejarawan, dosen-dosen, dengan pejabat, dengan apa, ataupun yang selepel apa dengan bawah kita, apalagi yang bawah. Kita kalau bergaul dengan yang rasa percaya di bawah kita, kita juga harus jadi dia. Pahami. Belajar untuk memahami wong sampai kita nuntut dipahami. Kayak itu. Nah, itu kalau dari sisi hanya jadi dimulai dengan kita belajar untuk bisa bergaul, kemudian mendekatkan diri dengan mereka. Kayak itu deh. Itulah awalnya dari ngapur dari IT, kenal dengan sejarawan. Allah yang nganjuk jalan. Allah yang nganjuk jalan, Allah yang menggerakkan hati mereka untuk galak berkawan. Itu loh. Jadi balik-balik rezeki sebenarnya. Kalau ke apa namanya yang Mang Dayat andalkan dulu, ngedit. Karena bisa ngedit. Ngedit pun akan saya ngajari, tidak kursus, tidak di kuliah IT ya, Mang Dayat kuliahnya IT itu adalah buat program, bukan desain grafis. Jadi ngapo Mang Dayat pacak ngedit? Nah, karena dulu waktu kuliah Mang Dayat ngekos, wong tua di Palembang di sana, salah satu nyari lokaknya Mang Dayat ini adalah buat jasa nembak cewek. Ayo dah kamu. Buat jasa nembak cewek. Jadi siapa yang lanang sir dengan cewek ya? Mang Dayat buat ke video untuk nembak cewek yang enggak berani ngomong tuh buat ke video. Ya apa sedramatis mungkin pakai lagu zaman dulu, lagu-lagu Samson lah, ya segala macam. Nah, gambar dia ini pokoknya ungkapan hati dia. Kayak CD itu, bentuk CD. Mang Dayat antosnya cuma cewek itu nah, titipan dari Sianu. Nah, jadi kan terkesan romantis. Nah, itulah awalnya nyari duit di situ. Banyak yang galak artinya. Alhamdulillah dapat duit. Lama-lama banyak order kan? Banyak order, yo. Jadi makin terbiasa ngedit. Nah, awalnya mah itu, belajar ngeditnya di situ. Nah, itu kalau dari sisi ini tadi ya, editing. Sama apa namanya, background-nya. Nah, kalau YouTube mungkin kita akan buat kaget deh kapan-kapan kalau kita bahas algoritma YouTube, sebenarnya banyak hal yang harus dipelajari. Karena untuk bagus atau berhasilnya suatu video, logikanya begini. Kalian buka channel YouTube, itu buka warung.
buka warung, kamu nak jualan. Nah, buka warung itu, kamu jual apa? Misalnya kamu jual sembako. Mak mana caranya uang tahu kamu jual sembako? Nah, kalau uang tahu jual sembako, uang datang nak beli sembako. Artinya, YouTube tuh harus kenal toko kamu itu, toko apa. Jangan sampai yang galak kejadian adalah, kamu misalnya channel kamu itu tentang modifikasi mobil contohnya. Tapi YouTube mengira barang tentang makanan. Tinggalnya lah orang-orang yang hobi makan. Nggak share dia nyiro modifikasi mobil nih. Nah, itu permasalahannya. Nah, jadi algoritma ini yang pertama adalah, cak mana kita kenal ke YouTube, video kita ini tentang apa? Itulah yang namanya ada deskripsi, ada tag-nya, ada, nah itu ada settingan. Itu mungkin harus, kalau kaget kapan-kapan kita buat workshop, boleh Mang Dayat ajari. Berarti kalian ada laptop, Mang Dayat ajari. Mulai dari buat channel, ngupload, segala macam, boleh kaget kapan-kapan. Saya juga kalau hari-hari tertentu galak ada datang ke rumah. Nah, cuman Mang Dayat stop dulu lagi renovasi ini. Ya, kalau lah selesai, nah boleh mampir main. Kita sharing-sharing di sini. Nah, kayak itu. Karena ada komunitasnya. Komunitas YouTuber Palembang. Komunitas YouTuber Palembang pengen jadi YouTuber, tapi tidak tahu nak bahas apa. Kalau kalian, itu sebenarnya lebih beruntung. Tinggal mempelajari cak mana algoritma, cak mana memaksimalkan. Channel kan gratis buatnya. Nah, tinggal belajar. Tapi kawan-kawan yang nak jadi YouTube, itulah akhirnya muncul yang prank sampah segala macam. Mereka miskin ide. Mereka minim skill, minim pengetahuan. Nah, itu. Jadi kalian harusnya bisa lebih cepat dari mereka, komunitas YouTuber ini, karena banyak yang belum punya warna. Nah, itu. Jadi memang dalam YouTube, kalau kalian sudah punya YouTube, yang diperhatikan itu oleh YouTube sebenarnya ada tiga hal. Yaitu adalah watch time. Ini yang paling utama, watch time. YouTube pengen selama mungkin penonton itu ada di YouTube. Watch time ini yang paling besar pengaruhnya ada di retensi. Jadi kalau retensi ini begini, kalian buat video 10 menit, yang ditonton itu 5 menit, artinya 50%. Nah, retensi ini kalau di bawah 20%, YouTube menganggap ini video sampah. Makanya tidak direkomendasikannya, tidak viral. Nah, itu. Jadi mana caranya kita bisa dapat retensi di atas ini, di atas 20%. Nah, itu ada hitung-hitungan, bukan ada hitungan, ada triknya. Kalau video panjangnya sejam, mana video panjang 15 menit, cak mana. Nah, selain itu ada yang namanya thumbnail. Berbeda dengan Facebook ataupun IG, thumbnail ini kan diklik. Gambar itu nak seru-seru dulu. Kadang-kadang kalau kamu nengok di YouTube itu beritanya UAS tangkap polisi. Pas isinya cerita lain. Nah, itu yang namanya thumbnail itu tadi. Nah, jadi apa namanya? Kadang-kadang thumbnail ini sangat mempengaruhi, tapi harus ada interaksi dengan dua ini tadi, watch time dan retensi. Thumbnail bisa dirubah. Nah, thumbnail ini namanya rasio klik. Kalau rasio kliknya itu di bawah 5, segera ganti thumbnail. Nah, itu. Ada cara aja. Begitu juga kayak ada algoritma yang lainnya, cara nge-share segala macam. Nah, kalau kalian sudah ada channel YouTube, so kaget kalau memang nak pengen tanya lebih dalam agak sulit lah kayak di sini, mungkin dengan cara WA boleh, tanya-nanya boleh, Mang Dayat minta namanya. Karena itu lebih ke teknis deh, lebih ke teknisnya. Mang Dayat harus ngajari kamu teknis. Lebih bagus kalau memang ada laptop. Oh, ini loh yang ada coba. Jadi workshop nian. Nah, oke, okay. Adek Putri Mardiana ya tadi ya. Ya. Oke, okay. Ada lagi atau ada yang tambahan lagi? Mungkin ada pertanyaan terakhir, Mang, dari room chat Zoom, yaitu dari Raihana Yunisa, Pendidikan Sejarah Unsri. Bagaimana cara agar konten yang kita buat memiliki ciri khas beda dan menjadi lebih menarik, tidak monoton? Bagaimana jika kita mengaplikasikan konten sejarah dengan karakter kartun atau anime agar tidak membosankan? Nah, langsung saja, Mang. Oke, kalau anime itu mantap itu. Mang Raya tuh pengen, tapi tidak punya kemampuan untuk buat itu, gambar ada aca, apapun ada aca. Sebenarnya cah ini, ciri, jadi apa namanya, jadi ciri khasnya itu. Kalau dari pengalaman Dayat, sebenarnya kekurangan yang menjadi kelebihan. Kalau kamu nyingok, dari
dari kecil ngikut ke kuliah, Mang Daya ini selalu jadi katuan air bederot. Jadi air bederot. Nggak biasa diulang melingkir disuruh ngomong kayak itu biasa. Sekampus waktu kuliah di Gunadarma itu mahasiswanya ada 35.000 mahasiswa Gunadarma. Sampai ke Mang Dayat ini pernah trending tiga uang yang dacang ngomong R termasuk Mang Dayat dari 35.000 uang. Jadi akhirnya jadi bahan olok-olokan. Tapi ternyata kita datang dalam di situ, ternyata itulah yang jadi kelebihannya. Mananya pacak kalau nak buat konten bahasa Indonesia, cuman hasil tidak dapat. Nah, kalau jadi era Mang Daya ini tidak cocok, nah di Indonesia kan. Jadi malahan terdengar cakiaan dianya. Kalau misalnya air berderot di Indonesia kan, jadi lemak-lemak seplembang. Akhirnya dengan kekurangan yang ada ini, kita buat ya buat jadi diri sendiri. Kalau kita jadi diri sendiri, akhirnya kekhasan kita itu muncul. Ya, kita itu sebenarnya Allah itu sudah menciptakan setiap manusia itu unik. Ngapo? Contoh dosa jauh-jauh, kamu sama dosen. Setiap dosen itu ada celahnya yang enak kamu katoi dalam hati. Ngaku be. Pasti ada, bapak ini pasti galak ngomong macam ini. Bapak ini galak au-au. Bapak ini galak macam ini. Bapak ini hobi ngomong ini. Ibu ini galak macam ini. Setiap orang itu ada khasnya. Nah, itulah kan usahakan dulu menjadi diri sendiri. Nah, dengan menjadi diri sendiri, kalian itu akan terbentuklah satu keunikan, satu karakter. Kalau masalah dibentuk, juga bisa dibentuk. Tapi dibentuk itu dengan satu, kalau menurut Menayat deh, butuh konsep yang matang. Artinya apa? Kita pengen membentuk karakter, membentuk suatu khasan, itu harus disusun dulu. Disusun dulu. Nah, Cak Mano. Jadi, seperti tadi anime ya, dia bilang. Sama halnya dengan seperti itu. Membentuk karakter, kita membuat role model. Misalnya kita Doraemon. Doraemon itu punya karakter, dia ini suka menolong. Misalnya Nobita, orangnya pemalas, orangnya ini. Nah, ini model ini inilah yang dibentuk dalam satu karakter itu. Nah, itu kalau karakternya buatan. Tapi kalau nak nyaman, hidup kita nak nyaman, jadi diri dewek baik, terbentuk dewek karakternya. Nak uji wong jahat, uji kita bagus. Enggak apa-apa itu. Jadi jangan banyak menduduli omongan wong, ya kita apa aja diri kita baik. Kayak itu sih. Kalau anime tambahan tadi gampang 12 detik ganti dong. Kalau bisa bikin anime itu lebih bagus, lebih mantap. Bahkan memang saya pengen bisa cak itu tapi enggak acak. Nah, oke, okay. Ada lagi? Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan saja Mang Dayat. Karena okay. Di ronden pun sudah sampai 11.20 seharusnya. Dan memang kenapa kita cepat pada hari ini Mang, karena tadi sudah disampaikan sama Wakil Bupati dan ada salam juga dari Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah maupun Pak Reza sendiri yaitu Pembina Himpunan. Yeah. Nah, agenda selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis yang kali ini akan diwakilkan kepada Kak Nadia Putrisyah. Kepadanya kami silakan. Baik Pak, berikut sertifikatnya dari kami Pak, mohon kiranya diterima. Okay. Selain itu kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di acara kami. Ya, besok-besok jangan panggil Bapak lagi, Mang Dayat be. Oh iya, Mang Dayat. semoga saja di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi ya, Mang. Amin. Terima kasih. Mungkin saja dari Nadia. Oke, saya terima ya. Baik. Dengan berakhirnya agenda penyerahan sertifikat secara simbolis tadi, maka kita telah datang ke penghujung acara. Saya Firda Dwi Astuti selaku Master of Ceremony maupun moderator pada hari ini mengucapkan maaf bila banyak salah-salah kata maupun banyak kekurangan dalam memandu acara ini. Kepada Allah saya mohon ampun.
Sebelum itu, silakan teman-teman maupun peserta untuk mengisi link absen yang ada di room chat Zoom, karena langsung terhubung ke sertifikat kegiatan pada hari ini. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.